Calon Presiden MCA Gan Ping Siu berhasrat untuk memberi wajah baru kepada parti MCA dalam usaha memenangi semula hati kaum Cina terutama di kawasan bandar. Jelasnya, langkah itu termasuk mengubah cara parti berpolitik yang dianggap sebagai ketinggalan zaman. Ping Siu yang juga naib Presiden MCA berkata, parti itu sepatutnya menjadi parti untuk semua masyarakat dan mampu memberikan komitmen tinggi sebagai komponen dalam barisan nasional. Sepatutnya MCA seharusnya melihat apa dia kelemahan kita, kesalahan kita sebagai satu parti politik. Selama ini MCA, cara MCA berpolitik berdasarkan kepada politik, perjuangan politik tu dari segi perkauman saja. Ini kalau perjuangan politik dari segi perkauman saja, dia dianggap sebagai satu politik yang ketinggalan zaman. Sepatutnya MCA seharusnya berjuang dalam perjuangan MCA, perjuangan politik MCA ini seharusnya berhala tuju kepada bukan dia dari perspektif perkauman tetapi perspektif nasional. Pada masa sama, beliau yakin mampu menarik sokongan perwakilan semasa pemilihan pimpinan parti 21 Disember ini. Saya yakin atas sokongan kepada saya, khasnya dalam kebelakangan ini, semasa saya mengumumkan kesediaan saya untuk bertanding dalam pilihan parti kali ini, 3 minggu dahulu, ramai anggap sesuatu yang luar biasa dan tak pandang tak ada sangat keyakinan dalam saya. Tetapi dari apa yang telah semasa dalam kempen saya dan dengan tema kempen saya dan apa yang saya memperjuangkan dan juga daripada momentum yang saya dapat kumpul dalam tiga minggu ini, saya rasa yakin, saya pandang positif dalam pilihan parti kali ini. Beliau akan tetap memperjuangkan objektif sebenar parti dan berpegang teguh kepada modal serta dasar yang dilakukan Barisan Nasional. Pada masa sama, Ping Siu melihat pertandingan tiga penjuru bagi jawatan Presiden MCA sebagai suatu proses demokrasi yang menunjukkan kematangan perwakilan bagi memilih pucuk pimpinan parti.